Yes. Kita matiin dulu, kita sekarang mau dimatiin otomatisnya karena sangat rungsing lah pakai otomatis. Wow, langsung buka wae, Pak. Langsung buka joknya. Matiin otomatisnya. Guys. Masih belum ketemu kabel yang otomatis. Nah, nata sebelah itu nggak sebelah lah kalian nggak boleh ruang beron masih belum ketemu, langsung saja kita potongin kabelnya. Dipotongin ini yuk. Potongin. Lain dipegat-pegat gini, potongin. Cara untuk mematikan otomatis yang ini nih guys, ini standar nih, supaya otomatisnya nggak jalan, supaya nggak ribet lah. Proses pencarian kabel otomatis nih guys. Nah, ini udah dicopotin nih guys kabel otomatisnya. Sudah dimatiin kabel otomatis yang standar. Ini untuk pemasangan apa ini, Wak? Supaya hidup terus. Sambung ini guys, yang dari standar, yang dari standar langsung. Oke, kita tes standarnya dulu, liatin standarnya ke bawah, kita tes jajal langsung, Wak. Oke, berhasil. Oke, sangat mudah ya guys ya. Siapa tahu di rumah punya motor Honda Beat, silakan simak video ini sampai selesai. Dan caranya sangat mudah. Sekarang kita tes ini, mudah. Hidup terus, guys. Berhasil.